Ding 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 ding. Lin dia tak introduce macam bagi tahu ah, dia baik dengan this guy semua, dan tak tahulah Fahid ni pilot ke semua, kita memang tak tahu. Then one day masa tu I can't remember, bukan bulan puasa lah, masa tu keluar nak beli, nak pergi bank ATM dekat dalam Petronas, and then parking kereta gelisah kat luar, and kereta tu tak kunci. Dia masuk dalam ATM, keluar-keluar tengok dah ada orang dalam kereta. Dan so dia pandang Ellie, Ellie pandang dia, tengok macam oh, dia tengok dah malu lah, dah salah kereta. Sebab patutnya Lin ada plan nak jumpa dia kat Petronas juga lepas tu. Pengajarannya kalau nak masuk kereta orang, tengok orang dulu. Kasih aspek dulu. Nama saya Lin, belajar dah habis dah, grad dah grad, boyfriend tak ada lagi. Orang mana nak cari? Kelantan. Alamak, Kelantan kena makan budu lah. Nanti kecek Kelantan. Nama saya Rifai, kerja driver je, girlfriend belum ada lagi. Orang Melaka macam baik, tapi entahlah, nanti hari-hari makan asam pedas. Kalau dapat lawyer, kat rumah asyik membebel je. Entahlah, jodoh-jodoh lah. Ku ingin menunjukkan cintaku, oh, kepada belahan jiwaku. Tak lama ku menanti waktu untuk mengungkapkan isi hatiku. Mula-mula kenal Fai, dia kenal through kawan. Tapi kita orang tak adalah rapat sangat. Then one day ni, dia minta tolong orderkan cupcake. So Lin tolong orderkan cupcake untuk dia. Kebetulan Lin order cupcake untuk Mama juga. Kita orang jumpa kat tempat yang nak ambil cupcake tu. Senyap je, tak banyak cakap, dia tak bully lagi. Tapi dia pemalu. Surprisingly, dia pandai cuci ayam. Cuci. And then hari tu dia masak nasi goreng kan untuk Lin. Pass or not? Pass, okay. Kecil kan, baik, dia main dengan saya. Kita orang dulu nakal juga. Dia bully you kan? Dia bully, dia buat bully lah. Kadang-kadang kita orang banyak tangki dulu masa kecil-kecil. So macam apa semua cakap, apa-apa semua cakap, dia ni ada macam jantan sikit. Tapi dah besar, alhamdulillah dia okay, dia ikut perangai mama. Dia pandai masak, dia pandai kemas, pandai cuci baju. Lin, the first thing I call her my Cinderella princess, because the first time jumpa dia dekat Vinci, dia tengah try kasut. And itu masa tu tak kenal pun Lin, and kasut dia tercampak daripada jauh kan. Muka dia macam malu. The next day baru I kenal dia, and then she tegur masa dekat MMU. That's the first time. Dia ada call lah, dia cakap nak ajak keluar sebab ingat nak belanja dia, sebab dia tolong order kek kan hari Ahad kot macam tu. Kita orang jumpa kat warung utama, dan kita orang duduk sana berborak-borak macam biasa je lah. Mula-mula tu kawan je, tapi lama-lama tu adalah rasa sayang kat dia. Rasa suka kat dia tu sebab masakan dia sedap. Dia boleh masak asam pedas lah sebab dia orang Melaka kan. Macam dong, hormat orang tua lah. One thing, kalau keluar, dia akan make sure yang macam tanya mama dulu boleh keluar ke tak. Dia akan suruh tanya lah. Saya rasa dia hormat parents saya. Papa saya tinggal jauh, so masa tu mama duduk seorang, dia tolong tengokkan mama jugalah.
bawa saya jadi lagi baguslah in the future.